Runsing dan risau anak tak dapat skor dalam subjek sains tulen SPM, sertai seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM 2019. Layari pttionline.com atau hubungi 012-808-2284 hari ini untuk info lanjut. Bagaimana pelajar sains tulen SPM terbukti boleh skor dari G ke A+ dengan formula PTTI? Adakah anda berhasrat untuk membantu anak anda berjaya dalam SPM walau selalu gagal atau tidak pernah peroleh A dalam subjek matematik tambahan, kimia, fizik dan biologi? Sertai seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM 2019 pada cuti sekolah Mac 2019. PTTI telah berjaya membantu lebih 5,000 pelajar SPM seluruh Malaysia melalui platform online dan juga offline. Kami telah melahirkan ribuan proven result melalui formula yang sangat mudah, cepat dan terbukti mampu bantu mengubah keputusan peperiksaan anak anda. Layari pttionline.com atau hubungi 012-808-2284 untuk info lanjut. Tempat adalah terhad. Itu dia, jam 2.11 minit petang. Masih lagi temankan saya Faiz Haji Osman dalam hujung minggu bersama dengan saya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita dah dengarkan tadi, itu dia iklannya. Saya tertarik yang satu tadi dari GKA Plus. Kita dengarkan kejap lagi perkongsian bersama-sama dengan kita pada minggu ini dalam segmen tajaan, segmen mudahnya sains tulen SPM. Kepada adik-adik Abang Faiz yang dengarkan waktu ini, please don't ask me. Ini bukanlah bidang saya. Okey, kita bersama dengan PTTI yang merupakan sebuah pusat peningkatan akademik yang memfokuskan terhadap subjek sains tulen seperti di matematik tambahan, kimia, fizik, biologi. Dan insyaAllah bersama-sama dengan kita di studio IKIM pada petang ini, CEO PTTI Group Sindrian Berhad, juga pakar dalam subjek kimia, Cikgu Fana. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam DJ Faiz. Cikgu sihat eh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, saya kena behave sikit lah ini bersama dengan Cikgu. Okay. Dan juga pegawai eksekutif pemasaran PTTI Group Sindrian Berhad, Cikgu Habib. Sihat Cikgu eh? Alhamdulillah sihat. Cuti-cuti masih semangat lagi untuk kita. Kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar. Ini nak membantu ummah ni untuk meningkatkan kualiti akademik adik-adik pelajar Abang Faiz yang tahun ini bakal menduduki SPM. Dah tahu ke tarikh? Belum lagi eh? Okey, tak apalah. Apapun, cuti-cuti panjang ni jangan lupa untuk sama-sama kita ingatlah juga belajar ya. Janganlah kita tinggalkan. Okey, ya, tadi kita dah dengar iklannya G ke A+. Pastinya kalau ramai-ramai adik-adik Abang Faiz yang tanya Abang Faiz pasal sains, minta maaf, ini bukanlah saya punya forte. Saya tak pun ambil bidang sains ni. Dan kita pasti maklum, bila sebut je tentang subjek sains tulen SPM, bukan sains biasa ni, sains tulen, ada matematik tambahan, ada kimia, ada fizik, ada biologi. Majoriti akan fikir dalam fikiran tu yang susahnya, tak tahu nak jawab macam mana, add mathnya lagi, bio, fizik, kimia lagi dengan formula, itulah satu hal. Kan, pasti benda ni sangat sukar dan gagal subjek ini, orang kata dah sinonim dah dengan adik-adik kita ni. Jadi nak tanya pendapat Cikgu Fana, apa masalah utama dan isu utama pelajar dan ibu bapa mendepani masalah sains tulen ini? Subjek ini yang memang dah susah sangatlah bila nak masuk je, subjek ni gigil-gigil nak menjawabnya. Macam mana Cikgu? Okay, terima kasih DJ Faiz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar IKIM. Okey, critical issue sebenarnya ramai ibu bapa dan pelajar dalam aliran sains tulen bila berdepan dengan subjek yang macam kita kata killer, at maths, fizik, kimia, bio kan. Sebenarnya mereka ni takut bila dengar dalam subjek sains tulen. Mereka takut untuk gagal, mereka takut bila dapat keputusan yang kita kata corot dalam SPM disebabkan oleh subjek-subjek ni. Jadi seperti yang kita tahu, sebenarnya anak-anak kita yang dalam aliran sains tulen ni, sebelum ni mereka ni adalah dalam kalangan pelajar yang cemerlang di peringkat PT3, di peringkat UPSR. Jadi dia dah terbiasa dengan kecemerlangan. Jadi bila dia baru menjejakkan kaki masuk ke tingkatan 4, tingkatan 5, bila dia berdepan dengan subjek-subjek yang dia rasa macam susah, jadi dia punya motivasi dia down. Sebab sebelum ni dia selalu dijadikan contoh dalam kalangan saudara mara, dekat sekolah. Tapi bila dia dapat gagal ni, dia rasa macam down. Jadi saya kongsikan saya punya kisah pelajar saya, yang mana result dia daripada 8. Gagal dia tu bukan gagal yang macam 39 yang atas pagar tak. Daripada 8, markah kimia dia meningkat ke A dalam SPM yang sebenar. Okay. Selepas dia belajar menggunakan teknik-teknik yang kita
tunjukkan yang mana teknik tu dia menampakkan sains tulen ni sebenarnya adalah subjek yang mudah. Yang fun. Yang seronok. Sebab tu saya sebenarnya sendiri, saya banyak kongsikan video-video pengajaran saya di YouTube PTTI, channel kita, dan juga di Facebook PTTI, yang mana kita kongsikan dan ramai juga respon pelajar yang share dengan kita melalui video tersebut. Result dia meningkat daripada G naik kepada B hanya melalui tonton video. Macam tu. Jadi kita punya teknik dan kita punya formula ni memang dah mempunyai result yang mana dah membantu lebih 5,000 orang pelajar untuk meningkatkan result. Daripada tahun bila lagi PTTI ni dah membantu adik-adik dah kita ni? Dah membantu. Kita starting 2014, DJ Faiz. 2014 Untuk tahun 2019 ini, apa yang menarik nak dikongsikan dengan adik-adik pelajar? Saya difahamkan akan dianjurkan satu seminar untuk membantu mereka yang merasakan subjek sains tulen ni satu perkara yang amat mustahil untuk mereka. Okey, cuti sekolah yang bukan sekarang lah, yang Raya Cina kan. Okey. Makanlah kan. Okay. Cuti sekolah pada bulan Mac nanti, kita ada lancarkan satu program seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM yang bertempat di Shah Alam pada 25 dan 26 Mac dan juga di Bangi pada 30 dan 31 Mac. Seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM yang mana kita akan membantu anak-anak, khususnya pelajar Form 5 yang struggle dan yang ada impian nak ubah result dia daripada gagal kepada A. Jadi melalui seminar ni kita akan dedahkan formula, teknik dan macam mana metod yang mudah supaya dia dapat faham subjek-subjek yang orang kata killer. Macam saya sendiri cikgu kimia, selalu kimia ni susah, terlalu banyak tindak balas yang kena tahu. Kan ini tak campur ni dapat apa kan. Saya tak tahu lah. Saya dengar pun nangis. Jadi kita akan kongsikan dalam kita punya seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM ni pada cuti sekolah March ni, di dua lokasi lah. Satu di Shah Alam, satu lagi di Bangi. Okey, cuti sekolah yang bakal adik-adik habiskan dulu yang ada ni. Cuti sekolah ni bertenang-tenang. Nanti cuti sekolah Mac, sama-samalah kita sertai seminar kuasai A+ Sains Student SPM 25 dan 26 Mac di Shah Alam dan 30 dan 31 Mac di Bangi. Itu dua lokasi. Dan kita nak bersama dengan Cikgu Habib berkenaan dengan tadi kesusahan, kegusaran adik-adik kita ni menghadapi subjek yang kalau macam Cikgu Fana sebut tadi berkenaan dengan subjek sains ni, mereka yang memang dah excellent kan, educationnya memang bagus. Alhamdulillah saya suka adik-adik pelajar yang dalam bidang sains, biologi, fizik, kimia. Adik admit saya bila tengok admit matematik biasa pun dah huru-hara mengira kan. Jadi kita nak tanyalah dengan Cikgu Habib, apa lagi antara masalah utama ibu bapa nak hadapi anak-anak mereka yang tak capai keputusan yang mereka impikan untuk subjek sains tulen ni? Okey, baiklah. Dari segi menurut saya punya pemerhatian dan juga hasil perbincangan saya dengan ibu bapa yang menghantar anak ke PTTI adalah mereka ni sangat pentingkan pendidikan anak-anak tetapi selalu lambat untuk buat tindakan. Lambat buat tindakan ni maksudnya bila dah sampai last minute, bila dah esok lusa dah nak exam, barulah nak mencari-cari pusat-pusat tuition ataupun pusat pengajian untuk nak bantu anak. Baru nak cari seminar apa yang boleh bantu. Kan? Tapi esok lusa dah. Esok lusa dah kan. Okay, so jadinya apa yang kami di PTTI percaya adalah tindakan yang cepat dan tepat untuk nak menjamin masa depan anak-anak yang lebih cerah. Okay, so ini kerana tindakan yang lambat akan menyebabkan anak-anak kita ni akan tertekan. Kita bila last minute kita baru nak suruh anak pergi ke situ ke sini, so menyebabkan dia akan rasa sangat tertekan dan stres. So bila dia tertekan dan stres, makan tidur entah ke mana, makan minum tak teratur, jadinya dah bersusah payah macam ni pun hasilnya end up, hasilnya result masih lagi kurang memuaskan. Yang ni yang kita selalu lihat lah, apa yang selalu kami jumpa
kes-kes yang macam ni. Okay, jadi walaupun dia dah berusaha buat pelbagai cara, result masih gagal, tak dapat nak skor A+. Okay, so jadi ramai ibu bapa yang mengharapkan keajaiban berlaku bila dia hantar ke institusi ni tanpa memikirkan faktor masa yang diperlukan untuk anak tu, sebab yelah dia nak kena belajar banyak topik, betul, banyak subjek lagi, kan? Even macam SPM sekarang ada 9 subjek. Okay, jadi walaupun dia dah hantar ke banyak tempat, okay, tetapi masih lagi kesan dia sama sahaja. Okay, tapi kami di PTTI, kami dah ada banyak sangat proven result, okay, proven success. Okay, so kita ada satu kisah seorang bapa ni, bapa seorang pelajar ni, di saat satu minggu lagi, satu minggu lagi dah nak SPM, dia datang kepada kita. Datang kepada kita, dia cakap, tolonglah, bantulah anak saya ni. Dia dah pergi semua tempat, apa cara, semua apa yang ada, semua dah pergi. Tapi inilah yang terakhir, sebab selepas dia dapat tahu daripada kawan dia. Okay, jadi alhamdulillah, walaupun di saat satu minggu lagi nak SPM, kita cuba juga bantu. Dan alhamdulillah, anak pelajar ni, anak bapa ni, dia dah sekarang ni melanjutkan pelajaran dalam bidang dentistry di luar negara. Dia punya kesan dia, sebelum tu semuanya gagal. Most of the subject science to learn tu semuanya gagal. Okay, so apa yang kita akan kongsikan dalam seminar kuasai A+ Science to Learn SPM cuti sekolah March nanti adalah, kita akan bongkarkan formula rahsia PTTI yang mana dah berjaya bantu lebih 5,000 orang pelajar 4 tahun lepas. Dan juga kita ada formula ni, memang kita ciptakan sendirilah di PTTI menurut pengalaman, sebab kita ada contoh macam pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang SPM Science to Learn ni. Okay, jadi kepada ibu bapa, yang ni kita lebih khususkan kepada ibu bapa dekat luar sana, untuk segera hubungi hotline kita 012-808-2284 atau layari pttionline.com. Sebab apa? Sebab tempat adalah sangat terhad. Kita dah buka pendaftaran ni dah lama. Jadi hari ni dah hari yang orang cakap hari cuti. So kita sekali lagi untuk tawarkan kepada ibu bapa yang sedang memandu, kan, tengah jam. Dah lah jam, anak pula result tak memberangsangkan, alah, lagi jam. Sekali lagi kepada anda yang ibu ayah yang nak membantu anak-anak untuk sama-sama cemerlang dalam subjek SPM mereka, taliannya 012-808-2284 atau layari pttionline.com untuk seminar kuasai A+ Science Student SPM cuti sekolah ini. Kejap lagi kita kongsikan lagi bersama-sama dengan mereka. Saya pun duk tengok-tengok dah YouTube channel PTTI ni. Saya lepas ni belajar ambil sains pula. Pada semua, kejap lagi kita sambung lagi bersama dengan PTTI untuk mereka kongsikan seminar kuasai A+ Science Student SPM cuti sekolah ini. Jangan ke mana-mana, berehat seketika, kembali selepas ni di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagaimana pelajar Sains Tulen SPM terbukti boleh skor dari G ke A+ dengan formula PTTI? Adakah anda berhasrat untuk membantu anak anda berjaya dalam SPM walau selalu gagal atau tidak pernah peroleh A dalam subjek matematik tambahan, kimia, fizik dan biologi? Sertai seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM 2019 pada cuti sekolah Mac 2019. PTTI telah berjaya membantu lebih 5,000 pelajar SPM seluruh Malaysia melalui platform online dan juga offline. Kami telah melahirkan ribuan proven result melalui formula yang sangat mudah, cepat dan terbukti mampu bantu mengubah keputusan peperiksaan anak anda. Layari pttionline.com atau hubungi 012-808-2284 untuk info lanjut. Tempat adalah terhad. Teruskan setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya bersama dengan Cikgu Fana dan Cikgu Habib hari ini. Saya masuk kelas sikit lah. Okey, petang ni kepada anda adik-adik Abang Faiz yang tahun ini mungkin tengah berfikir-fikir gusar nak menghadapi SPM anda tahun ini, yang terutamanya kepada adik-adik pelajar yang mengambil jurusan Science to Learn. Bersama-sama dengan kita kongsikan, mereka dah sebut tadi dalam promo pun dah cakap dari G ke A+. Ini pun yang akan mereka kongsikan dalam seminar
A plus yang akan berlangsung cuti sekolah Mac ini 25 dan 26 di Shah Alam, 30 dan 31 di Bangi. Okey, dan kita nak tanya dengan Cikgu Habib lah berkenaan dengan satu berkenaan dengan seminar dan mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu bapa bila anak-anak mereka ambil subjek science to learn ini, dan apa yang menanti mereka sekiranya mereka menghadiri seminar ini. Okey, baiklah. Terima kasih DJ Faiz. Okey. So, saya ingin memberi berkongsi berkenaan dengan kesilapan ibu bapa ni, sebab kadangkala kita fikir ramai ibu bapa yang sentiasa ataupun kadang-kadang menyalahkan anak sahaja semata-mata tanpa menyedari kadang-kadang ada juga kesilapan yang di pihak ibu bapa itu sendiri. Okey, yang tu kita tak dapat nafikan, sebab untuk berjaya ni, untuk anak kita berjaya, usaha tu haruslah datang daripada semua pihak. Saya. Baik ibu, baik ayah dan juga pihak sekolah dan juga masyarakat di sekeliling. Ha, okey. Jadi pernah tak ibu bapa terfikir tentang apakah kesan terhadap masa depan anak-anak mereka ni sekiranya mereka gagal dalam subjek sains tulen SPM? Okey. So anak-anak yang mengambil subjek aliran sains tulen ni, sebenarnya mereka ni dipilih oleh pihak sekolah mengikut kita, macam saya baru berjumpa dengan guru kaunselor sekolah. So mereka ni dipilih mengikut ujian psikometrik, dan mereka ni selalunya sangat berkebolehan. Menurut ujian psikometrik ni, mereka berkebolehan dan mampu capai kecemerlangan. Tetapi mereka selalu stuck dengan celaru, keliru, banyak sangat formula, konsep, fakta yang perlu mereka kuasai dalam subjek sains tulen ni kan. Banyak benda yang nak kena tu, sebab banyak subjek juga. Betul. Okay. Alright. Lepas tu, kesilapan seterusnya rata-rata ibu bapa ialah mereka tak sanggup untuk nak berkorban dari segi masa, tenaga dan juga wang ringgit demi nak melihat masa depan anak yang lebih cerah dan mungkin mampu mengubah tradisi keluarga. Ha, maksud tradisi keluarga ni mungkin daripada abang, kakak, sampailah ni anak yang terakhir ni, anak yang bongsu ni, mungkin kali ni first time ibunya dan anak tu dipanggil untuk naik ke pentas. Mungkin boleh jadi macam tu. Okay, sebab kita memang dah ada situasi yang macam tu, di mana memang abang, kakak, semua orang cakap Dah lepas. So yang ni lah harapan yang terakhir. Maknya ingin melihat anak dia ni naik ke pentas bersama-sama menerima anugerah pada hari keputusan tu. Sebab kita memang pergi ke sekolah dan kita rakamkan saat-saat yang bagi saya sangat mengharukan lah. Detik-detik manis menitis air mata si saya. Ibu ni. Ha. Okay, jadi kita semua tahu kejayaan ni dan kecemerlangan ni haruslah dibayar dengan harga pengorbanan. Sebab pengorbanan ni, sebab kita dah lihat ramai sangat dekat PTTI ni, dah ramai sangat pelajar yang cemerlang ni, dan ibu bapa yang mempunyai anak yang cemerlang ni, mereka ni berkongsi satu persamaan, iaitu pengorbanan dan juga committed terhadap untuk nak mencapai kejayaan tersebut. Okay, satu kisah saya nak kongsikan dengan pendengar hari ini, iaitu adik Ridwani Ayuni, bekas pelajar SMK Bandar Baru Bangi. Okay, yang mana dia ni terpaksa membahagikan masa untuk menjaga adik-adik kan, di saat dan juga untuk pergi belajar di PTTI di saat ibunya ni syarat mengandung. So tak ada siapa yang boleh uruskan adik-adik dia melainkan dia sebagai kakak. So dia terpaksa nak bahagikan masa, pergi ke sekolah, balik sekolah, uruskan adik-adik, masak untuk adik, kemudian terus pergi ke tuition. Dalam program kita, ada program kita lah waktu dekat dengan SPM tu. Okay, jadinya pada masa tu alhamdulillah dia berjaya memperoleh 8A dalam SPM. Sebelum tu, kisah yang kita bawakan ni semuanya kisah yang pelajar yang gagal. Maksudnya gagal pada mulanya. Saya. Dan selepas masuk ke PTTI, dia berjaya untuk memperoleh kejayaan ni. Okay? Jadi kalau masih berkesempatan, saya nak kongsikan lagi satu kisah seorang ibu yang sangat risau. Saya kalau saya dah berjumpa dan dah minta keizinan dia untuk sharekan kisah anak dia ni. Nama dia Puan Intan. Okey, Puan Intan ni anaknya nama Khairia. Okey, sekarang ni alhamdulillah dah berjaya melanjutkan pelajaran di IIUM.
gambang dalam bidang lukisan kejuruteraan. Okay. AED kan. Okay, jadi Puan Intan ni dia selalu risau. Daripada awal tahun 3-4 sampailah penghujung tahun 3-4 dia risau lihat anak dia ni masih lagi tak dapat rentak. Tak dapat rentak untuk nak belajar. Dia banyak aktif dengan aktiviti co-curricular. Saya. Jadi akademik dia ni banyak yang tertinggal. Saya. Okey, jadi apa yang menyebabkan si Puan Intan ni tadi sangat gembira adalah apabila dia menghantar anak ke PTTI dan melihat anak dia ni ada inisiatif. Sebelum ni nak suruh pergi belajar pun susah. Sekarang ni anak dia dah sampai masa nak pergi tuition, terus angkat beg, terus dah tunggu depan pintu rumah. Semangat dia nak pergi ke tuition. So jadi kami tekad untuk bantu lebih 5,000 orang pelajar SPM tahun 2019 ni dengan mengadakan seminar kuasai A Plus Science Tulen SPM cuti sekolah nanti. Cuti sekolah bulan Mac. Bukan cuti sekolah Raya Cina. Raya Cina boleh pergi jalan-jalan dah dulu. Dah semua. Kan? Okey, jadi harga sebenar seminar yang berlangsung selama 2 hari 1 malam ni adalah biasanya dekat luar sana adalah RM450. Okey. Okey, yang ni harga kebiasaan seminar yang high impact macam ni. Tetapi hari ni khas buat pendengar IKIM. Jika anda mendaftar dalam tempoh 24 jam ini, okey, sebab kita yakin dan percaya jika ibu bapa yang cepat untuk buat tindakan. Okey, jika anda daftar dalam tempoh 24 jam dan mendaftar 3 orang sekaligus, anda akan mendapat tiket general seat 100% percuma sahaja. Daftar 3 orang percuma. Kalau daftar seorang 250, okay. Daftar 3 orang percuma. Jadi ajak rakan-rakan, kenalan, saudara mara untuk sama-sama sertai program seminar ni sebab kita memang tekad nak bantu lebih ramai orang pelajar dengan formula kita yang dah sangat-sangat terbukti berkesan ni. InsyaAllah. Ini promosi 24 jam. Ya, betul. Saat bersiaran ni untuk 24 jam. Betul. Sekali lagi, mendaftar 3 orang sekaligus. Bukan mudah. Barang percuma ni susah. Tahun 2019 ni betul. Susah cari barang-barang percuma. Inilah dia. General seat 100% percuma. Mereka berikan kepada anda yang mendaftar dalam tempoh 24 jam. Daftar 3 orang sekaligus. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay, kita nak tanya dengan Cikgu Fana lah buat pendengar IKIM yang masih lagi bunyi untuk tak tahu nak bantu anak-anak nak berjaya dalam SPM, seterusnya nak apa anak-anak ni menggembirakan hati ibu ayah bila dah hujung nak dapat result SPM nanti, nak lihat anak mereka pun dapat melanjutkan pengajian ke IPTA dalam maupun luar negara. Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih DJ Faiz. Okey, saya percaya sebenarnya semua anak-anak dia ada potensi untuk berjaya. Sebab pengalaman saya sendiri dalam membimbing pelajar yang gagal selama lebih 10 tahun, saya banyak berdepan situasi pelajar yang mana markah dia gagal, kadang-kadang tu dia berada atas pagar. Okay. Tapi saya bimbing pelajar ni yang mana bila dekat luar orang akan rasa macam kau dah tak ada potensi. Tapi bila kita bimbing, kita nampak potensi sebenar dia yang mana dia sendiri pun dapat membuktikan bahawa dia dapat improve result dia daripada gagal kepada A. Saya. Sebab itu kita hari ini kita lancarkan seminar kuasai A Plus Sains Sulit SPM ini sebenarnya khusus untuk pelajar yang rasa dia struggle bila nak belajar, dah tak faham, dah tak tahu macam mana nak score ataupun teknik yang lebih mudah untuk memahami subjek sains tulen, datang ke program kita, try dulu untuk dengar ataupun boleh layari kita punya website pttionline.com ataupun terus pergi ke channel YouTube PTTI untuk belajar ataupun tengok kita punya video kita, dan dekat situ kita banyak kongsikan juga dan banyak testimoni-testimoni daripada pelajar yang mana dikongsikan hanya melalui video dia dapat meningkatkan markah dia daripada gagal kepada A. Alhamdulillah, kami di PTTI over the past 5 years kita dah bantu lebih 5,000 orang pelajar menerusi kita punya platform YouTube, Facebook dan kita punya center sendiri yang bertempat di Bangi lah. Jadi macam saya sendiri banyak dengar feedback daripada pelajar-pelajar, bekas pelajar saya yang mana kongsikan dengan kita bahawa sekarang dia dah melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Ada ramai sebenarnya yang dah
melanjutkan pelajaran ke overseas, ke UK, ke Bangladesh, ke Rusia untuk menyambung pelajaran dalam bidang perubatan, yang mana dahulunya waktu dia berada di tingkatan 5, dia sendiri pun tak menjangkakan bahawa, tak terfikir bahawa sekarang ni dia boleh mencapai cita-cita dia untuk menjadi seorang doktor. Ramai student saya sebenarnya dah jadi doktor. Dah jadi doktor ataupun ada yang dah berada di luar negara dekat Bangladesh, menyambung pengajian. Jadi sebab tu kita war-warkan dekat ibu bapa yang berada di luar sana yang struggle dan juga yang ada impian nak improve result anak dia daripada gagal kepada A, untuk hadiri ke kita punya seminar Kuasai A Plus Sains Sulin SPM pada cuti sekolah March, yang mana kita akan adakan di dua lokasi. Yang pertama di Shah Alam pada 25 dan 26 March, dan yang kedua di Bangi pada 30 dan 31 March. Macam mana, ada orang tanya macam mana nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan seminar? Mudah je, hubungi kita di talian 012-808-2284. Saya ulang, 012-808-2284 untuk ketahui info dengan lebih lanjut berkaitan dengan kita punya seminar. Macam Cikgu Habib kongsikan tadi, khusus ataupun eksklusif untuk pendengar IKIM, hari ini kita tawarkan tiket percuma jika mendaftar 3 orang. Yang mana sebelum ni harga tiket untuk program macam ni 2 hari. Daripada first day kita buat daripada pagi sampai malam. Sampai malam. Second day pagi sampai petang, sampai pukul 6 petang lah. Yang mana sebelum ni dia punya harga dia memang kita buka 400, 200 setengah. Tapi hari ni khusus untuk pendengar IKIM yang ada anak dalam aliran sains tulen dan especially yang nak SPM. Untuk grab kita punya peluang ni, daftar 3 percuma. Hubungi kita di talian 012-808-2284. Ni dah macam tawaran package penginapan. Dua hari, satu malam. Kursus ni memang seminar yang sangat istimewa untuk anda. Sekali lagi, ini promosinya dalam tempoh 24 jam. Mendaftar 3 orang sekaligus. Dapat tiket general seat 100% percuma. Sekali lagi, maklumat lanjut, boleh hubungi 012-808-2284. Layari pttionline.com. Kejap kita kongsikan di hujung-hujung berkenaan dengan seminar yang bakal mereka anjurkan March ini. Jangan ketinggalan. Yang sedang memandu tu, pandu elok. Kalau anak tengah dengar tu, minta anak saling sekejap lagi, okay? Bersama Aidil featuring Hafiz Hamidun Kuya. Bagaimana pelajar sains student SPM terbukti boleh skor dari G ke A plus dengan formula PTTI? Adakah anda berhasrat untuk membantu anak anda berjaya dalam SPM walau selalu gagal atau tidak pernah peroleh A dalam subjek matematik tambahan, kimia, fizik dan biologi? Sertai seminar Kuasai A plus Sains Student SPM 2019 pada cuti sekolah Mac 2019. PTTI telah berjaya membantu lebih 5,000 pelajar SPM seluruh Malaysia melalui platform online dan juga offline. Kami telah melahirkan ribuan proven result melalui formula yang sangat mudah, cepat dan terbukti mampu bantu mengubah keputusan peperiksaan anak anda. Layari pttionline.com atau hubungi 012-808-2284 untuk info lanjut. Tempat adalah terhad. Teruskan setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan di penghujung ini, pada rakan-rakan adik-adik Abang Faiz yang tahun ini ambil SPM, yang kalau sebut je matematik tambahan, kimia, fizik, biologi, lari duduk jauh-jauh, inilah dia masa untuk anda. Sama-sama kita beranikan diri untuk menghadapi subjek-subjek yang semua orang rasa sukar dan susah ini. Di akhir ini bersama dengan PTTI, mereka dah pun kongsikan akan menganjurkan satu seminar istimewa untuk adik-adik kita yang nak cemerlang dalam subjek sains tulen ini. Mungkin Cikgu Habib nak kongsikan seminar yang bakal berlangsung March ini. Okey, baiklah. Terima kasih DJ Faiz. Okey, kepada ibu bapa yang sedang mendengar ni, sama ada berada di dalam kereta ataupun tengah sibuk memasak kan. Okey, jadi sebenarnya tujuan kami PTTI mengadakan program ini, kami adalah syarikat Bumi Putera Islam, okay, Bumi Putera Melayu Islam kita, dan kami nak bina mukmin profesional yang ada di Malaysia sekarang ni supaya bangsa Melayu kita, bangsa umat Islam kita ni kembali gah di persada dunia dengan
ilmu pengetahuan sains yang sekarang ni bagi saya agak menyedihkan kerana kita agak ketinggalan. Betul. Okay. Jadi dalam program seminar ni satu sahaja. Kalau kita sebagai ibu bapa ragu-ragu, takut, tak tahu ataupun rungsing, bingung, banyak persoalan yang banyak sangat dalam kepala tu, kalau kita tak cuba dalam seminar ni, mana, macam mana kita nak tahu apakah kesan dia? Betul. Tak rugi apa-apa pun, just daftar 3 orang percuma. Terus terus datang dan terus boleh hadir, belajar dan cuba. Lihat apakah kesan terhadap anak anda. Okay? Jadi tindakan yang segera ni adalah akan membantu menentukan masa depan anak kita sebenarnya. Yang ni yang kritikalnya dekat sini. Sebab dia ada sedikit sahaja lagi masa. Sekarang ni dah masuk bulan 2. Tak lama lagi dah masuk bulan 3 akan peperiksaan awal tahun. Kemudian selang 2 bulan kemudian ada peperiksaan pertengahan tahun. Lepas tu sibuk nak raya. Dah nak raya. Dia pun kena raya juga sebab walaupun dia SPM kan, tapi raya dalam keadaan yang raya sikit-sikit dia. Raya sikit-sikit, raya yang dalam keadaan risau. Tapi kalau ada orang yang boleh bantu dia, boleh kurangkan kerisauan ibu bapa ni, insya-Allah kita boleh bantu. Jadi bagi menentukan masa depan anak ni, pendidikan ni kami yakin dan percaya pendidikan adalah masa, adalah pelaburan yang terbaik untuk masa depan anak kita. Okay, jadi tawaran terhad 24 jam ni kita bagi kepada ibu bapa yang betul-betul committed dan cepat untuk buat tindakan. Okay, tempat dah hampir penuh bagi seat tawaran ni. Okay, jadi jangan lupa seminar kuasai A Plus Science Tulen SPM pada cuti sekolah bulan Mac nanti. Okay, so untuk maklumat lanjut boleh segera hubungi 012-808-2284 atau terus layari pttionline.com. Okey, jadi boleh juga lawati Facebook page kita iaitu PTTI. So nampak logo yang berwarna biru, ada buku warna hijau tu, yang itulah Facebook page kita. Okey, jadi dan juga kita ada juga tawaran seat yang VIP kepada mereka yang ingin duduk di hadapan. Sebab selalunya pelajar-pelajar cemerlang ni dia berada di hadapan, di barisan hadapan yang sedia untuk menuntut ilmu. Jadi bila dia berada di hadapan ni, kita bagi banyak sikit kelebihan sebab kita percaya dia ni adalah antara orang yang sangat committed untuk nak berjaya dalam SPM. Jadi untuk si hadapan ni selalunya kita akan bagi 3 bulan online support. Okay, 3 bulan sesi bersama dengan Cikgu Fana, Cikgu K, okay, Cikgu tenaga pakar kami yang akan membantu dia, membimbing dia sepanjang 3 bulan. Dan banyak lagi kelebihan yang kita bagi seperti nota infografik yang berwarna, menarik, berwarna-warni, dia boleh nampak dekat situ. So untuk seat ni biasanya nilai dia adalah RM600 kalau dekat yang biasanya. Tapi untuk hari ini kita tawarkan dengan harga RM250 sahaja. Jadi seat ni sangat terhad, boleh cuba untuk daftar kalau ada lagi kekosongan sebab kita memang hadkan pelajar yang boleh daftar untuk seat ini. Untuk pelajar yang terpilih sahaja. Okay, jadi itu sahaja. Jangan lupa hubungi kami 012-808-2284 ataupun kalau call tak dapat, mungkin tengah banyak yang call, boleh WhatsApp. WhatsApp juga nombor anda. Betul. Okay, betul lah macam Cikgu Abi cakap tadi, tempat terhad untuk seating VIP di depan kan. Betul, paling hadapan. Memang terhad. Sebab kalau semua dah depan, tak ada apa-apa. Betul. Selagi dah kita. Okay, apapun sekali lagi mungkin Cikgu Fana sikit di penghujung untuk adik-adik kita yang nak berjaya SPM dalam subjek sains student, terutamanya agar dia dapat sertai seminar kuasai A Plus Sains Student ni. Okay, jadi bagi khusus bagi pelajar dalam aliran sains student, especially yang nak SPM tahun ni, cikgu, saya bahasakan diri saya cikgu lah, nasihatkan jangan buang masa. Kita hanya tinggal lebih kurang 8 bulan sahaja lagi sebab SPM akan bermula pada 4 November. 4 November 2019, jadi bulan 11 tu kita dah tak boleh kira lah. Jadi masa sangat suntuk. Grab peluang yang ada sebab SPM adalah sekali. Kita tak nak SPM berulang banyak kali. Jadi betul, grab peluang untuk hadir ke seminar kuasai A Plus Sains Student SPM ataupun hubungi kita di talian 012-808-2284 untuk ketahui info yang lebih lanjut.
Jadi cuti sekolah ni saya nasihatkan jangan lupa ulang kaji. Jangan lupa ulang kaji ataupun boleh tengok dekat YouTube video-video yang kita kongsikan supaya dapat refresh balik apa yang kita belajar. Okay, terima kasih banyak kepada Cikgu Fana dan Cikgu Habib. Sekali lagi, anda boleh terus hubungi talian 012-808-2284 atau layari pttionline.com. Juga kalau Facebook pun ada PTTI, anda boleh follow mereka di Facebook, dapatkan maklumat lanjut untuk anda sama-sama adik-adik Abang Faiz, mak ayah yang nak lihat anak-anak mereka berjaya dalam SPM untuk tahun 2019 ini. Inilah peluang anda, terbuka. Dan tadi tawaran istimewa dah pun kita kongsikan maklumat lanjut, anda boleh terus hubungi talian mereka. Sekali lagi terima kasih banyak cikgu berdua. Terima kasih. Sama-sama. Ada ruang untuk belajar lagi ya. Insya-Allah. Okay, kita sebenarnya kita nak lihat lebih ramai mukmin profesional. Mukmin profesional ni maksudnya orang Islam, umat Islam ni yang betul-betul beriman dan berjaya dalam bidang-bidang sains ni. Insya-Allah kami doakan sukses untuk seminar kuasai A+ Sains Tulen ini. Insya-Allah. Jangan lupa mendaftar. Teruskan setia bersama-sama dengan kami. Dan pastikan anda terus bersama dengarkan IKIM dengan pelbagai lagi informasi yang akan saya kongsikan bersama anda. Dengan kekejap lagi, Metropolitan kongsikan Fikirkan Boleh di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi telah dibawakan untuk anda oleh PTTI Education. Anak anda juga mampu berjaya dan skor dalam SPM 2019. Sertai seminar kuasai A+ Science Student SPM 2019. Layari pttionline.com atau hubungi 012-808-2284 hari ini untuk pendaftaran. Tepat adalah terhad.